Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita akan mengupdate kabar mu'alaf terbaru ya. Hari ini tanggal 9 Juni 2022. Masya Allah, alhamdulillah terus bertambah ya saudara-saudari kita yang mendapatkan hidayah bersyahadat masuk Islam di berbagai wilayah di penjuru dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita awali di London, Inggris ya. Dari London, Inggris, seorang pemuda bersyahadat memeluk agama Islam di Lewisham Islamic Center ya. Masya Allah, kembali dari Lewisham Islamic Center, London, Inggris, dipublikasikan pada 4 Juni tahun 2022. Beliau adalah bernama Brother Jake yang dibimbing syahadat memeluk agama Islam di LIC London. Take your shahada, come Yunus. Spend Yunus. Yunus is from born here, but parents from China. Alhamdulillah, he accepted Islam about 8 years ago. Takbir. Jake has been looking into Islam for 2 years. Is that correct, Jake? Roughly 2 years. Jake, a few questions, inshallah. What's the main reason that you've been attracted to Islam? Everyone I've met, so like every Muslim man I've met, and woman, we've been respectful, humble. I've always been interested in finding God. Maybe every brother or sister of second shahada recently, they said, look, when they came across Muslims, it was peace, it was love, and that's the Jay question. Why the delay? How long? 2 years. Why didn't you take the step? I just wanted to educate myself more. I didn't want to dive into something that isn't sort of natural to myself. But yeah, I thought I'm ready. Inshallah. Jake lives in the London Borough of Lewisham, so I'm looking around for, which brother, inshallah, will support him. Inshallah, maybe Papa Noor. Yeah. Papa Noor was a Catholic. Alhamdulillah, took Shahada many years ago. Yeah. So inshallah, Papa Noor, you're going to look after him. Got the time? You sure you got the time? Yeah, between you and Donovan, yeah, two people, so split 50-50. So inshallah, I'm gonna take the shahada. Jake, it's very straightforward and simple. I'll say it in Arabic. Please repeat after me. I'll say it in English. Please repeat after me. Ashhadu, ashhadu, an la ilaha illaha illa Allah wahdahu. Wahdahu. La. Sharik. Sharik. Lahu. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. I. In English. I. Jake. Bear witness. And declare. That there is nothing. Worthy of worship. Except Allah. The one true God. Who is alone. And free. Of any partners. And I, Jake. Bear witness. And declare. That I believe. In all. The prophets. And messengers. Of Allah. And that the last and final messenger of Allah is Muhammad. Takbir. Masya Allah, luar biasa Brother Jake. Setelah belajar Islam ya, mempelajari Islam selama 2 tahun, akhirnya memutuskan masuk Islam di Lewisham Islamic Center London, Inggrisnya. Alasan kenapa Brother Jake bersyahadat memeluk agama Islam, beliau mengatakan setiap orang Islam, baik perempuan ataupun lelaki yang beliau temui, itu selalu hormat, respectful and humble ya, yaitu hormat, sangat hormat kepada dirinya dan sangat ramah
dan inilah wasilah kenapa beliau akhirnya mempelajari Islam selama 2 tahun, akhirnya mendapatkan hidayah dan bersyahadat memeluk agama Islam. Allahu Akbar, luar biasa. Ini adalah dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudari muslim kita di London, Inggris ya. Jadi dakwah melalui akhlak, karena mereka tidak melihat orang di luar Islam itu, tidak melihat untuk pertama kali, tidak melihat apa yang mereka baca di dari kitab suci ataupun dari hadis, tapi mereka itu untuk first impression itu yang dilihat adalah umat Islamnya ya, jadi person Islamnya, jadi pandangan pertama kepada sosok muslim. Persis apa yang dikatakan oleh petarung UFC ya, petarung muslim di UFC, yaitu Khabib Nurmagomedov asal Rusia. Ya, selamat kepada Brother Jack, semoga istiqomah di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Dari London kita beralih ke Sydney, Australia. Seorang pria dibimbing syahadat ya di sebuah masjid di Sydney ya, Masjid Baitun Nur Ozone Park di Sydney, bersumber dari Syah News yang dipublikasikan kemarin tanggal 8 Juni 2022. Alhamdulillah, yang brother took syahadah at our Baitun Nur Masjid Ozone Park, may Allah accept him as a true Muslim. Amin ya rabbal alamin. So I'm asking your brother, you came here from your own willing, no? Nobody forced you. Alhamdulillah, we are going to have our new brother. He's taking shahada, inshallah, with us. So say with me, Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. The meaning is, I bear witness that there is none worthy of worship beside one Allah. He is one. He has no partner. I also bear witness that Muhammad, peace be upon him, he is his servant and messenger. Now, Allah Akbar. Selanjutnya kita kembali ya, kita beralih ke United States of America, negeri Paman Sam, Amerika Serikat, di mana pada tanggal 7 Juni 2022 seorang wanita bersyahadat memeluk agama Islam, bersumber dari Islam in Spanish. Masya Allah, luar biasa. Jadi seorang wanita ini bernama Marylis, setelah diperkenalkan dengan Islam oleh teman-teman yang ia temui melalui pekerjaan, ia mulai mempelajarinya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, Marylis datang ke salah satu keluarga kami buka puasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan beberapa informasi, mengajukan pertanyaan dan mengenal masyarakat. Alhamdulillah, setelah melihat bahwa Islam adalah untuk semua orang, bahkan bahasa Latin yang penting baginya sebagai orang Meksiko, dia memutuskan untuk menerimanya sendiri pada hari Minggu yang lalu. Allahu Akbar. Dan berikut adalah cuplikan bagaimana Sister Marylis dibimbing syahadat di Islam in Spanish. No, no es nada difícil. Claro, lo hace fácil. So, vamos a repetirlo en árabe. Lo repites, inshallah. Ashhadu. In le, ilaha, illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. No he visto a nadie que esto se le haya hecho difícil. Es bien interesante, a pesar de que es otra lengua ajena a la de nosotros. Todo el mundo lo repite al
a la moneda. Alhamdulillah. Esto hace que tú entres al fondo del Islam, todas las pasadas son erradicadas. La persona empieza con una persona nueva antes de su creador. Y la súplica de la persona que está en el estado aceptada. Así que pide que Dios guíe a tu familia, nos haga el trabajo más fácil a nosotros, incluye ahí tu súplica y no vaya a dejar que esto pase por alto. Pide porque la persona que es o entra al fondo del Islam está con una persona necesitada. Mejor que cualquier otro de nosotros, en charla. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Y aquí ella también aceptó el Islam hace pocos días, mira ahí. Sí, le da la bienvenida allí. La mejor decisión del mundo. Congratulations. Masya Allah, luar biasa sahabat sekalian. Salah satu tempat yang banyak mensyahadatkan orang, membimbing orang masuk Islam itu adalah Islam in Spanish ya. Khususnya bagi orang-orang yang berbahasa Spanyol atau Latin Amerika ya, banyak sekali di Amerika Serikat. Luar biasa. Jadi Islam in Spanish ini adalah sebuah organisasi pendidikan nirlaba yang berupaya mendidik orang Latin tentang Islam dalam bahasa Spanyol di seluruh dunia melalui media audio visual, DVD, TV, CD, audio, radio, dan situs web interaktif. Ini mendistribusikan materi di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Spanyol. Itu didirikan di Houston, Texas ya. Jadi Islam in Spanish ini berlokasi di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Islam in Spanish mulai memberikan khutbah Jumat dalam bahasa Spanyol di dua lokasi di daerah Houston. Sesi mingguan disiarkan online kepada populasi Muslim berbahasa Spanyol di seluruh dunia. Pada tahun 2016, Islam in Spanish membuka masjid berbahasa Spanyol pertama di Houston. Islam in Spanish bekerja sama dengan Texas Dawah Convention menyelenggarakan konvensi Muslim Latin Nasional pertama pada bulan Desember 2016. Pendirinya adalah James Fletcher. Ya, itulah Islam in Spanish ya, dikhususkan bagi orang-orang Spanish di Amerika Serikat, orang-orang Latin, dan salah satu sentral pengislaman di Amerika Serikat ya, luar biasa. Ya, kemudian kita kembali ke negara kita, Indonesia ya. Bersumber dari Mu'alaf Bali, telah bersyahadat seorang wanita ya di Masjid Chandra Asri dan Pasar Timur. Dipublikasikan 7 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan. Syahadat hari ini di Masjid Chandra Asri dan Pasar Timur. Semoga istiqomah. Masya Allah, luar biasa ya kalau kita bicara masalah Pulau Bali ya. Memang majority penduduknya adalah beragama Hindu Bali ya, namun di sana banyak juga agama-agama yang lain termasuk Islam, Kristen, Buddha, namun minority. Tapi alhamdulillah Bali itu termasuk sebuah provinsi yang toleransinya sangat tinggi ya. Semua agama diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Dan alhamdulillah agama Islam juga berkembang lumayan pesat di Bali. Dan berikut coba kita tampilkan video bagaimana beliau bersyahadat. Belum. Jadi ini bapak-bapak penting ini ya, kalau mau diselamatkan, siapapun bisa diselamatkan, tidak harus Pak Ustaz. Mengucapkan huruf-huruf itu harus tebal. Ini Pak Ustaz, ini beliau mau alas itu. Ash, gitu ya. Sekarang mulai siap. Ya. Jadi bukan as, tapi ash. Ya, itu tadi ya, seorang wanita bersyahadat di Masjid Chandra Asri dan Pasar Timur. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ya, kabar mualaf selanjutnya datang dari Yogyakarta kembali, ya. Masya Allah, Jogja Kota Hidayah, sahabat sekalian. Ini juga sentral hidayah, ya, bertabur hidayah.
hampir di seminggu itu 2-3 orang, 2-3 orang pasti bersyahadat di Muara Center Yogyakarta. Masya Allah, Allahu Akbar. Dipublikasikan oleh Muara Center Yogyakarta 15 jam yang lalu, sahabat sekalian. Yogyakarta 8 Juni, Alhamdulillah kembali bertambah keluarga besar Muara Center Yogyakarta dengan mengucap dua kalimat syahadat seorang wanita muda asal kota Yogyakarta. Ialah bernama Roselina Mentari yang hadir ke gedung dakwah Muara Center Yogyakarta untuk menyatakan diri mengimani Islam. Kehadirannya didampingi para sahabatnya. Tangis haru mengiringi prosesi ikrar dua kalimat syahadat Mbak Roselina. Ikrar dua kalimat syahadat dibimbing oleh Cece Lian Yasmin dan disaksikan pengurus Muara Center Yogyakarta dan para sahabat pendamping. Masya Allah. Silih berganti dua kalimat syahadat terucap dari hamba pilihan yang mengimani Islam tanpa paksaan di Jogja, Kota Pelajar, Kota Hidayah untuk Indonesia bertabur berkah. Masya Allah. Mari sahabat beriman Mualaf Center Yogyakarta, mari kita doakan beliau semoga istiqomah dalam iman Islam dan ihsan serta ke depan semoga diberikan kemudahan dalam belajar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mengenai semua video-video tentang mualaf, ikrar syahadat dan lain sebagainya, sahabat sekalian bisa ikuti di channel YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Silahkan dipantengin ya, di sana banyak konten-konten yang sangat-sangat menginspirasi. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kemudian bagi sahabat sekalian yang ingin membantu perjuangan dakwah Mualaf Center Yogyakarta, sahabat sekalian bisa memberikan donasi terbaik ya ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7878789002 atas nama Mualaf Center Yogya Gedung. Silakan sahabat sekalian jika ingin berpartisipasi dalam mendukung perjuangan dakwah Mualaf Center Yogyakarta ya, yang digunakan untuk pelunasan gedung yang masih kurang. Semoga apa yang sahabat kalian keluarkan ya, donasikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja sahabat kalian konten kita kali ini. Kabar mualaf terbaru yang terjadi di beberapa hari ini ya. Masya Allah, luar biasa. Terus bertambah saudara-saudari kita yang bersyahadat memeluk agama Islam ya. Kita doakan semoga para mualaf yang telah mendapatkan hidayah, semoga mereka diberikan kekuatan iman, selalu istiqomah dalam mempelajari ajaran Islam ya, hingga mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.